gimana ya buat bayar kuliah. Orang tua belum ngirim, gua nggak ada kerjaan, semrawut amat hidup gua ya. Gimana ini solusi? Lama aja kenapa nih? Dari kemarin gua hubungin susah amat nih, di rumah aja dah. Biasa lah, masalah lo. Harus ditawa happy aja lah. Iya. Hidup lah, nikmatin aja. Oke, siap lah. Gerah amat nih. Amat semarang. Tahu lah. Akhir-akhir gini kayak gua liatin ngelamun aja gak ada spirit pisan ini. Iya bu, bu ya, saya gak tahu masalah saya ini kapan kelar. Santai aja, kalau masalah dipikirin aja mau pusing, mendingan dibawa Evan aja. Ya lu senak, orang tua punya, motor punya, uang jajan, terus gua ya nunggu kiriman orang tua doang. Pokoknya lu kalau lu nikmati, pokoknya masalah lu tuh hilang dengan sendirinya. Percaya dong, bener. Lu punya obatnya gitu? Ya, lu cobain sekali tuh langsung 100% itu langsung Evan. Ada nggak obatnya? Pokoknya lu cobain aja. Baunya kayak gini amat ya? Jangan dilihat dari baunya, tapi dari kenikmatannya. Gua awal-awal juga jijik dengan kayak begini. Tapi setelah gua coba, gua semangat. Semidanya dunia ini, ada di sini. Barang ini nih, paham. Tapi gua kasih gratis buat lu. Karena gua lihat lu mukanya sempet sedih, murung. Makanya gua kasih solusinya. Lu jangan banyak tanya, pokoknya lu cobain. Dijamin. Pokoknya mah enteng di badan lu, pikiran lu seneng. Tapi gua takut ya bro, ini gak usah takut masalah nih. Gak usah takut takut, pokoknya lu cobain aja barangnya itu. Gak usah banyak tanya, cobain aja. Bro, gampang lah nanti gua pikir-pikir dulu ya. Gak usah banyak pikir, ini gua tinggalin satu. Pokoknya lu harus pakai sini ya. Itu aja bro ya, gua ada perluan lah. Terima kasih bro ya, kita mampir sini ya. Oke. Nanti bro. Yuk. Gua coba aja obatnya. Kali-kali bener bisa ngilangin stres gua. Stres gua hilang. Run, kamu makai astagfirullahaladzim. Apa-apa ini? Apa? Ini bukan apa-apa. Rud, kamu dapat dari mana barang ini? Aku dapat dari Bram. Astagfirullahaladzim. Si Bram memang kurang ajar. Emang barang apa ini sebenarnya? Ini sabu, Rud. Ini barang haram, Rud. Aku nggak tahu. Mulai hari ini kamu sebaiknya jangan berteman lagi dengan Bram. Baru saja aku banyak masalah. Aku pikir ini bisa memberikan aku solusi. Aku pikir ini jadi obat untuk hilang dari semua masalah dan pikiran aku. Maafkan aku. Kamu sebenarnya kenapa sih, Lun? Gak tau lah, bro. Masalah-masalah ini terus bertubi-tubi menyerang aku. Dari masalah kuliah, masalah percintaan, masalah kehidupan semuanya datang. Kamu ini masih muda bro, jadi kamu harus sabar karena masa depan kamu masih cerah.